Assalamualaikum, brother. Okay, mate. Aku sebenarnya terpanggil lah sebab nak buat satu session. Sebab selalu sebelum ni aku ada buat session untuk bedah reel dengan bedah rod. Betul tak? Okay, so, jadi hari ni aku akan sambung scene-scene tu. Jadi, cuma produknya berlainan lah. Sebab ini aku ada buat satu review rod UL Ultralight untuk satu brand tu. Dan aku rasa korang ingat lagi lah video yang penuh dengan kontroversi. Jadi hari ni aku akan bawakan satu lagi produk yang aku sendiri dah test. Dan apa tengok lah dia punya review macam mana. Review tak ada guna mana, nanti kat sini je. Okay, jadi bersama dengan aku hari ni ialah Rod Drift Blackfire. Terbalik Drift Blackfire. Mana brand? Okay, Drift Blackfire Poundish. Yang aku nak cerita kat ini, aku bukan nak review semua rod spec. Aku hanya bawa satu keluar, spec ultra light. Okay, spec ultra light. Okay, baik. Hari tu aku dah bawa try rod ni kat laut. Aku nak try dia punya action. Tapi so far aku tak dapat monster-monster dekat laut lah. Jadi aku tak tahu dia punya apa tu, gaya dan cara persembahan dia tu, aku tak tahu. So terpaksa lah aku bawa balik. Aku terpaksa pergi ke FW daripada SW. Jadi aku try benda ni. Aku try rod ni main dekat kolam. Tarik Chopraya, patin Chopraya. Mantap uskur. Baik. So hari ni bukanlah nak cerita sangat first look review. First look review tu aku dah cakap lah sebelum ni. Dan aku rasa semua orang pun tahu dia punya bentuk, rupa dan sebagainya. Semua orang dah tahu benda tu. Sebab aku pun dah cakap lah sebelum ni. Hari ni aku lebih nak bercerita dengan korang berkenaan dengan satu video yang aku buat. Jadi dari situ aku dah dapat satu kesimpulan lah tentang Rod Blackfire ni. Right, Ultralight 26LB ya. Okay, pada aku lah secara kasar dia, untuk orang yang dia macam ni tau, bila kita nak main Ultralight, selalunya rod-rod Ultralight di luar pasaran luar ni, pasaran kita ni, selalunya blank-blank dia orang ni nipis tau. Blank-blank dia orang ni kira bukan nipis dah, kira memang light gila babnya. Gila bab bukan aku mencarut gila bab. Memang contoh macam brand-brand macam, maaf aku sebut bahasa putih untuk buat comparison, brand-brand macam Queen, brand-brand macam Any Fish, okay, Ajiking, lepas tu apa lagi brand-brand yang light, betul-betul lightnya. Okay, jadi Drift ni dia ada sikit kelainan sebab dia rod dia sebenarnya tak begitu sama sangat macam brand-brand yang aku sebut tadi. Okay, makna kata orang macam Hang contoh, dia kategori UL, pemain UL ni dia ada banyak kategori. Setengah orang ada yang suka jenis Ultralight betul-betul deep tau dia punya light. Okay, memang betul-betul halus dia nak. Okay, dan ada pula orang yang jenis nak main light tapi dia macam tak berani ya. Sebab dia orang starting mungkin dengan big caster, rod-rod yang heavy, medium dan sebagainya. Jadi dia orang nak jump into the ULC ni, dia orang macam goyang sikit. Ada juga orang macam tu bila goyang dia orang tak berani nak test rod-rod yang betul-betul bawah. Contoh macam Poundish 13 ini bercerita berkenaan dengan brand-brand yang selain Drift jadi dia orang takut, ada yang takut. Okay, jadi sekarang ni aku suggest yang orang begitu, aku suggest untuk ambil Drift ni, Drift Blackfire ni, sebab dia ultralight jenis heavy. Bagi aku ini bukan cerita spek dan sebagainya, bagi aku. Okay, jadi bila bercakap pasal UL heavy, dia bagi aku ada dua jenis. Aku suka bagi korang faham, bagi yang pun faham, UL ni bagi aku, pendapat aku ialah dia ada dua jenis pula, UL heavy dan UL light. Okay, jadi Drift ni dia tergolong pada rod yang UL heavy, kategori UL heavy bukan UL light. Bukan, sebab apa, blank dia lain. Memang dia 26LB, tapi kalau nak buat comparison dia dengan 26 rod-rod jenama lain, mungkin ada perbezaan. Bukan mungkin lah, memang ada perbezaan. Okay, jadi dia sedikit kasar UL dia, tapi still follow spec UL.
walaupun dia kasar. Okay, right. Sebab apa aku suggest untuk UL Heavy ni, ambil rod ni. Mana kata bila hang jam main rod ni tiba-tiba daripada main rod-rod yang kasar sebelum ni, bila hang main rod ni sikit sebanyak, hang tak akan rasa macam goyang. Sebab dia lebih kurang juga dengan rod-rod heavy yang lain. Walaupun dia US spec. Okay, jadi hang pakai tu hang tak akan rasa macam oh, tak ada eh. Haa, dia kan tak ada. Hang boleh handle dengan happy lagi. Okay. Untuk orang yang betul-betul UL light punya kategori, aku rasa dia tak minat rod ni. Terutama kalau dia nak main dekat area-area freshwater, lombong, sungai. Okay, aku rasa dia orang mungkin tak minat sebab rod ni kasar bagi dia orang. Kasar eh. Okay, itu point nombor 2. Nombor 2. Okay. Point nombor 3 dia, rod ni amat sesuai untuk main heavy. Okay, jadi pada aku dulu memang jarang main laut. Tapi sekarang ni aku baru starting nak main laut. Jadi aku perlukan satu rod yang boleh membantu aku untuk main jig. Untuk main light jig. Okay. Selalunya kalau light jig ni orang akan pilih rod-rod PE dan sebagainya kan. Jadi aku, rod PE ni aku kurang minat. Aku kurang minat. Sebab dia pendek kan. Kebanyakan dia 6 kaki, 6 kaki 3 kan. Okay, sebab tu aku memilih drift 26 LB ni sebab dia 6 kaki 6. Dan dia ada one piece. Nampak? Sebab itu yang special dia. Walaupun dalam kebanyakan orang UL lovers, dia tak minat one piece sebab faktor utama dia susah nak bawa. Tapi dia ada kegunaan lain untuk orang yang lain. Macam aku. Okay, aku nak bawa dia pergi laut. Jadi aku perlukan one piece untuk main laut. Lagi sedap nak pump kan. Utama nak main jig. Okay, right. So dia membantu aku untuk main light jig dekat laut. Walaupun dia punya handle tak berapa panjang, tapi still boleh kepit. Masih boleh kepit. Jadi bila masih boleh kepit, pada aku untuk jig tu masih boleh. Kalau dia pendek mungkin hang tak boleh nak kepit. Itu salah satu alasan yang diterima oleh aku lah. Okay, itu point nombor 3. Point yang bagus lah untuk drift ni dulu. Aku bagi yang bagus dulu eh. Okay, point yang bagus untuk drift ni, dia ringan. Rod ni ringan. Ringan. Aku tak tahu berapa berat dia. Tapi dia tulis kat sini 1.16 OZ, 1.7 gram. Oh, ada tulis eh. Okay, ini luar. Jadi berat tak tahu berapa. Tapi untuk rod begini, kalau nak dibandingkan dengan jenama-jenama lain yang seakan-akan begini, dia adalah kategori yang ringan. Ringan. Okey, dia ringan. Kalau hang tengok secara kasar, dia nampak berat. Tapi bila hang pegang, dia ringan. Walaupun dia panjang, walaupun dia nampak besar blank dia. Blank permulaan dia eh. Nampak besar dan dia punya batang bawah pun nampak besar. Okey. Jadi dia ringan. Itu yang keempat yang aku suka berkenaan dengan yang kelima. Okey, baik. UL ni kadang-kadang tak sesetinya, memang ada kenyataan luar mengatakan UL tu yang kecil kan. Tapi ni untuk orang yang nak main UL tapi nak mainkan besar. Rod ni sesuai. Sebab apa? Dia bukanlah kata tak sesuai untuk FW. Ada juga aku try. Itu yang aku try main Chop Raya kan. Pacin Chop Raya. Itu FW lah kan. Freshwater. Kelombong apa ni? Kolam. Kolam bayar. Okay. Jadi aku dah try rod ni. Memang padu lah bosku. Cuma padu lah. Pada aku padu. Sebab hang masih boleh pump. Bila kena Chop Raya tu, hang boleh pump dia. Tarik dia buat keluar. Tarik dia. Okay, aku ada video kan. Video tu nanti aku bagi link dekat komen bawah lah. Nanti hangpa boleh refer kat situ. Video yang aku main Chop Raya 9.7 kg kot. Lebih kurang macam tu lah. Taklah besar mana. Tapi pada aku okey dah. Dah besar lah tu. Jadi dia mampu tarik. Cuma dia dalam kategori UL. So dia lambat sikit lah landing ikan tu. Dan janganlah bajet boleh pakai rod ni nak tarik ikan 2 minit. Tak boleh lah. Logik akal boleh fikir kan. Jadi dia ambil masa sikit. Okay. Cuma dia ada kelebihan kalau hang guna brand-brand lain macam Teton ke eh. Brand-brand kan macam Nick ke contoh dia. Ataupun brand-brand yang betul-betul light lah eh. Betul-betul blank dia light gila. Memang aku rasa tak boleh buat main Chop Raya apa semua ni. Dia memang tak boleh. Dia memang kena bully lagi teruk lah. Kalau aku pakai rod ni 40 minit dapat naik ikan yang brand-brand macam tu, mungkin dah lambat sikit. Okay, dia orang still boleh main tapi lambat sikit. Mungkin sejam, sejam setengah mana kita tahu. Jadi terpulang pada hang lah. Kalau hang nak main macam tu, main lah. Aku tak ada hack. Okay, baik.
Jadi kalau untuk laut pula yang tadi sama balik untuk laut, untuk main jig, jig yang sesuai untuk untuk rod ni adalah sekitar lebih kurang dalam paling tinggi maksimum sebenarnya boleh bagi 60 gram. 60 gram still boleh. Pada aku paling tinggi 60 gram, mesti boleh, still boleh hayun rod ni. Maksudnya dia tak berapa, bila hantar jig 60 gram tu dia tak adalah macam tu sangat. Eh, dia tak ada macam tu sangat. Dia steady lagi. So ada, masih ada ruang untuk hang lepaskan jig jatuh. Sebab itu hari pun aku try, aku dah try 60 gram. Okay, jadi sebab tempat tu menyuruh aku pakai 40 gram bawah, jadi aku try 20 hingga 30 gram. Oh, steady lah bro. Kira steady, boleh hambulin jujut, boleh jujut laju kan. Oh, memang. Okay, poin yang keberapa tau, kena aku 7. Dan tak pilih poin game tu apa tu. Okay, aku dah try bawa main bottom rod ni, main patin, patin sungai. Aku dah try. So, bila aku datang tu, aku bawa rod ni. So, member-member tanya, berapa pound tu rod tu? Aku cakap, seri je aku cakap 26. So, diorang macam nak gelak lah kat aku. Sebab main kolam, main bukan main kolam, main sungai. Sungai, sungai, patin dia lah. Diorang selalu main 15-30, 16. Berapa-apa lah, macam heavy-heavy main rod kan. Aku bercuba aku bawa ni. Dan umpan ketika itu, aku gunakan, apa tu, roti. Roti balut eh. Macam biasa lah, main bottom tu. Dan yang paling killer sekali, aku pakai batu ladung 150 gram. Aku pakai. Sebab kan tujuan dia aku tak nak bagi alur sungai tu tolak umpan pergi tepi. Jadi aku pakai batu berat. Sebenarnya aku tak pandai pun match and mix batu ladung. Aku memang tak reti. Jadi aku balon je. Jadi aku taruh 150 gram. Still okay bro. Still okay. Maknanya hang boleh baling dia. Dengan batu 150 gram tadi, tambah pula dengan roti gardenia yang hang picit tu. Eh, dia memang picit main bottom tu kan. Boleh still baling tu. Baling, tak ada baling jauh. Baling lah. Jadi aku baling. So, still boleh baling. Ha. Dan, nasib aku baik. Tak baik sangat. Tunggu-tunggu bottom, tunggu-tunggu. So, kali dia pump lah bro. Dia pump. Tak tahu dia kenapa. Biasalah yang dia cip mesti sobas kan. Tapi memang besar lah aku rasa. Sebab dia tarik tu, dia tarik tu sampai tahap begini tu. Sampai tahap begini. Cuma aku tunjuk selama aku tarik. Sebab apa aku rasa rock ni confident dia. Aku tarik confident rock you. Aku boleh tarik you. Dan patah pun tak apa. Sebab aku confident. Tengok. Bukan rock lain eh. Ni rock putih eh. Dia fire eh. Ha. Tarik begitu. Tapi sayangnya ikan tu lucut. Nah, itu dah cerita dia. Jadi lucu sobat. Tak ada video pasal tu sebab aku lupa pakai action cam. Lupa member pun cengang tengok benda tu eh. Ha. Okey, yang ke-8, the main point. Aku punya puas hati rod ni. Bukanlah aku nak puji sangat drift ni sebab aku bukan tester drift, aku bukan dapat duit daripada boss Rob Gunnison ke siapa. Dia tak ada bagi aku duit ke apa. Tapi aku suka buat review, suka pula. Jadi aku terpanggil, bila ada local product ni aku terpanggil untuk buat. Sebab aku beli kan. So bila aku beli aku dah hak nak ni. Bukan aku nak bodek-bodek, tapi kalau benda tu betul, encik Taha akan bercakap benda yang betul saja. Benda yang tak betul, encik Taha takkan cakap. Benda yang sia-sia pun encik Taha takkan cakap. Okay, jadi aku punya puas hatinya rod ni, bila aku dah pakai-pakai, aku sampai tahap beli satu lagi. Tapi ni 2 piece. Dan bukan UL. Aku beli Poundage 616 untuk aku padankan dengan BC aku yang kat atas tu. Jadi aku akan jual yang sedia ada. Yang aku tengah pakai tu ialah brand Rapala tu. Rapala, aku akan jual Rapala sebab Rapala tu satunya dia pendek. Lepas tu dia berat sikit. Jadi aku memilih rod ni. BC yang ni BC tau. Ni BC mana nak buka lah. 616. Aku beli sebab aku suka. Dia ringan. Itu yang paling penting sekali. Poin yang paling penting ialah dia ringan. Rod ni ringan. Okay, poin last yang terbaik pasal rod Blackfire ni ialah satu benda lah yang aku sangat puji. Dan idea ini sangat-sangat idea yang baik. Right. Sebelum ni Drift ada mulakan rod-rod yang mahal eh. Kategori harga mahal. Bukan UL eh. Rod-rod heavy. Kategori mahal lah. Jadi bila mahal orang ada yang tak mampu nak beli. Jadi diorang come up dengan satu idea buat Blackfire ni. Dengan harga aku cakap hang, harga aku beli RM165 Ultralight.
untuk casting BC ataupun 616 medium line punya rating, 616 ialah 170. So harga ni harga murah tau. Harga murah sebab dia murah, aku tak tahu siapa. Dan dia mempunyai kemasan yang mantap. Makna kata rod ni kemasan kaya, kemasan untuk orang-orang kaya, tapi harga dia untuk orang miskin yang main casting. Inilah dia. Jarang lah aku tengok rod-rod yang begitu. Sebab sekali pandang kalau kita tak tengok, kalau rod ni kalau kita tak tengok price tag dia untuk kat kedai kan, orang yang jarang-jarang tengok rod lah, dia tengok rod ni mesti dalam kepala otak dia, ini kalau tak 300 lebih, 400 lebih mesti punya. Sebab aku pun pada mulanya expect macam tu. Tapi lepas dapat tahu harga dia cuma RM165, aku rasa ini idea yang gila jugalah. Ada untung ke bos Rup Garnison? Kena-kena dia buat sedekah yang kat kita semua. Tapi power lah, idea dia memang power. Dan aku pun sebelum ni banyak pakai produk-produk Drift ni. Okay, sebab aku tahu Drift ni dia memang keluarkan produk-produk dia, even baju ke, cap, banyak benda yang dia buat tu. Majority ni ialah dia buat dengan mengkaji dulu benda tu. Dia tak semenang-menang nampak and then terbak keluar. Dia tak. Aku rasa Drift ni dia buat kajian betul-betul dalam. Okay, dan apa yang dia present mostly, barang-barang dia semuanya ada quality. Dan harga mantap. Harga baik. Harga tak begitu tinggi. Dan tak begitu rendah lah. Okay, dia ada standard dia kat situ. Aku pujilah benda ni yang sikit sebanyak mengidolakan akulah Drift ni sebagai satu tahap perniagaan mancing yang mantap. Dan aku juga cuba bukan kopi bukan kopi, aku cuba jadikan dia orang ni idola juga untuk dari segi menjual-jual barang mancing yang mantap. Okay, alright, so hampa jangan lupa beli. Okay, ini part keburukan dia, keburukan Drift Blackfire 26LB. Dia mesti ada keburukan kan. Okay, so far keburukan dia aku punya hanya boleh dapat dua. Okay, pertama rod ni one piece. Okay, rod ni one piece. So kalau aku nak bawa pergi main BB record base yang curut-curut, okay, sebab UL kan, kita main curut-curut kan, kita tak main yang main mega sangat. Tapi kalau ni mega nasib lah. Jadi kalau nak bawa main BB untuk curutnya, leceh nak bawa ni naik motor. Okay, sebab aku pernah motor je, bukan naik kereta pun kan. Ha, itu. Tapi tak adalah leceh mana pun, boleh bawa, dia tak ada isu sangat. Cuma itu dari segi keburukan yang aku boleh listkan. Sebab dia tak ada tupis. Dia tak ada tupis, dia hanya one piece saja. Baik, tu satu. Yang kedua, dia tak sesuai untuk main PB curut. PB curut memang tak sesuai. Bila main PB curut memang tak rasa apa lah. Memang tak rasa apa. Okay, kalau PB mega tu maybe aku rasa size-size macam 40 atas. Tapi payah kan dapat size-size tu. Tapi jadi untuk main curut punya PB ataupun bulan ataupun pieces-pieces salapia ke apa, yang kecil-kecil besar 15 cm kan, besar tapak tangan, tak sesuai lah. Sebab hang takkan rasa kan dia. Jadi hang kena pergi heavy. Dan itulah yang aku percaya Drift sarankan dia buat rod ni sebab untuk UL heavy game. Aku rasa macam tu. Walaupun bos Rup Garnison tak ada pun mention macam benda ni kan, tapi aku rasa begitu. Maksudnya kalau hang tarik mega, apa-apa jenis mega lah, laut ke especially kan, aku rasa hang boleh rasa kelimatan dia dalam spek 26LB. Dan bila hang dah dapat ikan pakai rod 26LB ni, hang bolehlah post dalam logo Ultralight sebab dia menepati spek semasa. Walaupun dia heavy, peduli lah, janji boleh post gambar. Orang tak ada cakap over spek, betul tak? Itu antara yang best lah. Mungkin ada orang juga yang happy kan bila dapat ikan letak gambar dalam Facebook. So itu kepuasan dia, hang tak boleh marah. Macam aku tu utama dia. Pergi hanam lah ikan-ikan apa pun, janji ikan best lah kan. So itu dua lah keburukan yang aku boleh sedang. Lain semua mantap lah. Pada aku, aku kena beli lah rod ni. Tak nak cakap banyak, aku kena beli.
carilah ke mana-mana, beli. Okay. Dan yang terakhir, untuk UL lovers yang UL lightnya kategori, hanya jangan condemn bila rod ni heavy. Okay, sebab aku dah bagi yang kepada dua tadi, UL heavy game ni kategori dia, dan UL light game. Jadi hang kalau kata UL light game, janganlah condemn, janganlah kata ke orang yang nak beli, jangan belilah, rod tu tak sedap lah kalau nak main-main sisikan. Jangan begitu. You just be fair and square. Okay. Sebab hang kalau main UL sekalipun, aku rasa hang kena ada. Contoh macam hang main spek-spek UL light, aku rasa hang wajib ada ni. Sebab contohnya nak main haruan, haruan heavy cover kat sama dan sebagainya, hang perlukan rod-rod gini untuk pump haruan keluar, ataupun toman. Nak main rempit-rempit punya size, below 2kg punya size, hang boleh pakai rod ni. Okay, jadi jangan condemn kata rod ni untuk kecil punya spek ikan, tak boleh main. Dia bukan tak boleh main, tak sedap main, memanglah tak sedap. Tapi dia ada kelebihan tersendiri untuk rod ni. Okay, dia bukan kategori stream ke apa ni, aku rasa bukan kategori stream ke, bukan kategori apa, dia just satu rod yang hang boleh bawa mati level, bukan mati level apa, mati purpose segala yang boleh guna untuk rod ni. Jadi hang beli, hang boleh guna mati purpose. Kalau hang main kaki laut, memang paling sesuai ialah kaki yang main laut atau light laut, lembis laut juga boleh pakai. Okay, jadi aku sarankan, terima kasih. Aku ucapkan kepada Drift, harap-harap aku tak ada minta permission pun dari Drift untuk buat review ni. Aku just main randomly buat review ni untuk pengguna-pengguna di luar sana lah. Harap-harap membantu hampa semua dengan review yang telah aku buat. Okay, kiranya aku minta izin lah daripada pihak Drift untuk buat review ni. Okay, kalau tak diizinkan, boleh maklum pada aku dan aku cuba padam lah video ni. Alright. Okay, so bertemu lagi kita dalam review-review yang lain. Kalau aku ada duit nak beli benda lain, aku akan review lah. Kalau aku tak ada duit, aku nak ingatkan, hampa dah like belum ataupun subscribe belum aku punya YouTube channel? Ha? Oi, dah like belum? Dah subscribe belum? Macam gangsta tak? Kentut sikit. Okay, so yang mana belum, boleh subscribe dan like lah. Tekanlah loceng aku punya YouTube channel. Hampa lah yang nak naikkan aku, siapa lagi? InsyaAllah aku akan janji pada hampa kalau aku dah naik nanti, aku dah jadi famous nanti, aku tak lupakan hang. Okay, ini janji aku. Cik tahar sembang, tak harap kasih bimbang. Okay, alright, ciao bosku. Mantap.